Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Huzaimi Channel. So guys, terima kasih kerana telah memilih channel ni untuk dijadikan tontonan anda di setiap hari. Okey, lama dah minta buat video dalam channel YouTube ni, 5 hari lepas video terakhir. Jadi sebabnya minta dia buat video tu sebab mi banyak duk fokus nak daftar subjek. Okay, kalau ni mi nak start belajar dah, hari ni daftar subjek. Dan beberapa hari sebelum ni tu mi buat kerja rumah lah, cuci-cuci rumah kan, nyapu-nyapu, nyepe-nyepe. Jadi tak ada dah nak buat video. Jadi di kesempatan kali ni mi dia dah nak buat video. Jadi mi akan buat unboxing bagi seperti yang tertulis kat tajuk. Mi tulis dah, anda semua tahu dah. Nanti kita tengok sama-sama bagi yang lepas ni dah. Sebelum tu kita layak intro dulu. Okey, terima kasih kerana telah layak intro kita tu. Ramai orang suruh tukar intro sebenarnya, tapi mi nak tukar juga. Tunggu 100k subscriber. I need your support for change my new intro at YouTube channel Huzaimi Cheers. Adik, nak start study eh. Kita kena study lah bahasa Inggerisnya. Jadi ini dia. Oh, bagus. Ini dia bagi dia. Ha, rata mutu jenama RKM. Sebenarnya video ni disponsor oleh Zen Motor Park accessory lah. Boleh tengok kat skrin, mi letak tepi. Mi letak tepi, siapa-siapa nak beli barang motor, rata motor seperti mi beli ni, boleh terus pergi DM, pergi cari dekat kedai dia lah. Follower dia 7,800 guys. Memang trusted seller. Mi beli pun barang siapa dalam keadaan baik. Comel. Bungkus dia, kita tengok dalam lepas ni dah. Berat dia 2kg guys. Kecil tapi 2kg. Okey, jom kita buat unboxing. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mi beli satu set lah. Beli satu set rata, sprocket dan sprocket depan. Sprocket depan dan belakang lah. Lon ini mahal sebenarnya ni. Tengok belakang mi ni gelap. Gelap belakang mi. Sebabnya tengah hari tak ada nak buat video. Mi macam banyak lah. Banyak buat kerja. Okey guys, ini dia barangnya. Mi dapat satu set rata RKM 415 color gold dan sprocket gold dan sprocket depan color silver macam biasalah. Untuk pengetahuan mi nak ayak siapa-siapa hok beli rata RKM ni, dia bagi free gift stiker RKM guys. Ha, stiker RKM dia tulis gold edition. Ha, rata lah, dia betul rata lah. Kita boleh tepok dekat. Kita boleh tepek dekat panggil swing arm ke, nak tepek kat body ke, boleh. Ha, nak simpan pun boleh. Okey, ni dia rantai dia. Nice. Color gold, semuanya gold. Ada setengah rata tu ada gold, ada hitam je gabung. Jadi tak nampak gold semualah. Bagi mi comel color gold semua gini ah. Nice. Okey, siapa-siapa nak beli boleh terus pergi kat kedai Shopee dia dah, ataupun mi letak link link barang-barang ni dekat deskripsi. Jadi siapa nak beli boleh terus tekan link kat deskripsi dah. Jangan risau, mi letak dah. Sekali mi tak letak. kali ni mi letak sebab video ni ditaja ataupun disponsor oleh Zen Motor Park accessory. Ha, boleh terus tekan link kat deskripsi dah. Okey, jom kita pasal, let's go. Okey guys, assalamualaikum and good morning. Ha, hari ni pagi tu guys. Siang hari. Mi alih kereta tak luar sebabnya kita nak baiki motor dalam ni. Okey, jom kita tengok hok mana nak tukar hari ni. Okey, ni sprocket asal dia, sprocket saiz 41. Mi pun beli 41 juga. Jenama RKM tu, hok ni jenama MCS. Tengoklah MCS gana. Cabut cak, minyak pun. Tapi sprocket dia okey dah juga tengok, walaupun gigi rata ni, gigi sprocket ni dia makan jugalah. Biasa dah lama dah menggunakan eh. Okey, dan kita akan buka dalam ni lah. Dalam ni sprocket 14. Sama macam ni beli juga. Kiranya saiz tu samalah. Perbezaannya jenama sahaja. Color pun ada beza sikit. Jap eh, mi ambil hok baru. Okey, ni dia hok baru dan hok ni hok lama. Itulah beza dia. Nanti mi nak buka ni dulu, kita tak tepi-tepi lah. Tepi sama tepi, kita tengok perbezaan antara dua ni. Ni rata dia. Lawa guys, kalau tak kalau go sini. Lawa. Tapi hok ni saja tak lawa. Aduh, nak gana. Ujian. Okey, jom kita buka. Sebelum tu mi nak ayak. Kalau nanti mi nak tukar rata ni tak boleh pakai lah brick belakang ni. Sebabnya
wayar ni dia tak tak panjat. Wayar dia ni. Jadi buat sementara waktu Mi tak pakai break lah. Sebab nak tarik belakang lagi, dia ke tak sapa lah. Dah pendek. Okey, jom kita buka dan pasang. Disebabkan dia belok kan gitu. Cabut sekali dengan gun ni guys. So, 2, 3. Sebabnya dia hari tu kan ni, dia lekat sini lah, skru ni tak boleh tubik kiranya. Cabut sekali dengan gun ni selalu. Semua cabut. Aduh, masalah. Okay, ni pula perbezaan antara hok baru, hok RKM. Ni jenama RKM, balik kiri ni. Balik kanan ni jenama MCS. Ha, tu ada MCS buatan Malaysia. Jadi kita boleh tengok lah beza colour dia. Hok ni lebih tegak lagi sebab hok ni gomah. Hok ni biasa belah-belah yang kami beli. Harga dia, hok ni so ni dekat dengan 50 rasanya. 50 so. Okay, dan kita boleh tengok lah beza dia. Beza colour je pun. Okay, jom kita pasir kat spot rim. Sebelum tu Mi nak cuci dulu lah. Alang-alang dah buka ke. Okay? Alang-alang buka dah, kita cuci dulu. Okay guys, selesai kita pemasangan swing arm, rata, cover rata dan gapo break. Kecuali ke break belakang ni tak berubah lagi. Sebabnya dia tak sampai royal asal ni ke. Macam ni ayat dia tak sampai nak pasang sini, kena beli royal lain. Tak apalah, next time nanti kita buat video pula next time. Okay, jom kita tengok hasilnya. Tukar rata jenama RKM. Ha, memang lawa guys. Sebabnya spoket dia kan berbanding dengan FCS, spoket RKM ni warna dia, color dia lebih terik berbanding dengan MCS. Ha, kalau tengok dekat memanglah wacak dia. Dia macam nampak macam mahal lah gitu. Ha, memang mahal pun harga dia. Nampak tak kecak dia? Memang nice berbanding dengan MCS. Jadi siapa-siapa nak beli rata ni dengan soset lah, rata spoket belakang, spoket depan, boleh terus tekan. Boleh terus ambil. Boleh terus tekan link dekat deskripsi lah. Mi letak link kat deskripsi kat Shopee. Yang beli dah Shopee ni, mi beli rata ni. Memang penghantaran dia sangat memuaskan bagi mi. Mi bagi 9 bitek. Lebih 5 bitek bagi 9 bitek. Okay, nice. Swing arm pun color gold. Hak tu pilih ambil sendiri. Walaupun ramai orang suruh beli swing arm color panggil silver. Sebab ramai guna kan. Jadi ni pilih color gold, ikut mi lah nak pilih color gold. Kau kali tear ke ikut lah. Cover rata pula membeli cover untuk rata sajalah. Tak ada tengah ke, kosong. Kosong tengah ni. Nanti kalau ada sponsor ke, ada siapa-siapa nak sponsor monoshock color kuning ke, dialu-alukan sangat lah. Okay guys, jadi itu dia hasilnya. Mi buat video mana ni, dekat dengan pade kat masjid Teluk guys. Lawa ke tidak guys? Macam biasa Mi tanya, lawa ke tidak. Tu ada Brembo kuning dan swing arm gold.
Nampak panjang sikit tak. Orang kata lagi panjang motor, lagi wai suku. Ha, lagi panjang wai suku, lagi nama wai suku panjang. Nak rapat dengan magak belakang dah tayar tu. Okay guys, semoga rasa video kita pada kali ini setakat ini saja. Terima kasih kepada Zen Moto yang telah mensponsor video pada kali ini, tajaan by Zen Moto. Boleh terus tekan link kedai dia dekat deskripsi dah. Okay. Terima kasih kerana sudah menonton. Saya Ahmad Zaini. Kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye bye.